sen dan bahan yang perlu digunakan pita satin setengah senti atau 0,6 senti, dengan dua warna yang berbeda, hiasan untuk bagian tengahnya, korek api, penggaris, gunting, sama ini flanel sama yang udah ada penitiknya. Oke, pertama kita gunting pita satinnya sepanjang 3,5 cm. Oke. Ini setiap warnanya sebanyak 32 potongan kayak gini. Ini sama yang birunya juga 32. Dan seterusnya sampai 32. Kemudian jangan lupa bakar bagian ujungnya biar benang-benangnya nggak mudah lepas. Ini kan kalau kayak gini nanti nggak bagus jadinya. Jadi bakar dulu. Oke. Kalau sudah, tinggal di lem. Disusun kayak tikar selang-seling. Masukkan kayak ini. Udah kayak gini tinggal dilengkungkan. Sambil dirapikan, kemudian dibakar. Kebetulan tadi aku udah bikin yang udah jadi tinggal nempel aja. Dan alasnya kasih lem kayak gini.
barisan kedua ditumpuk. Oke, tinggal kasih hiasan di bagian tengah. Selesai. Oke, dikat.